gimana sih, bisa ceritakan setahu Mbak? Yang saya tahu sih pokoknya itu jam 5 ya, dia dua orang, satunya di sana pakai motor taksi, nah satunya tuh jalan ke sini pas dia ngambil motornya. Oh. Motor yang diambil motor apa? KLX. KLX ya. Berarti memang motor sedang terparkir di mana sih? Sini, pas banget di sini. Di sini memang dia kalau parkir di sini. Oh, di luar rumah. Ya, di luar rumah. Okay. Itu pelaku kalau dari ciri-cirinya warga sini bukan sih, Mbak? Mungkin kenal gitu. Kayaknya kurang tahu deh kalau warga sini, kayaknya enggak gitu. Berarti memang enggak mengenali ya? Iya, mungkin itu kayak dari luar, mungkin udah ngintai udah lama mungkin. Kalau ciri-cirinya perawakannya mungkin tingginya kayak gimana, terus pakai baju apa gitu? Pakai bajunya yang saya lihat sih abu-abu ya, soalnya nggak terlalu jelas banget. Terusnya pakai celana pendek. Celana pendek ya. Nah, dia ngambil motornya lama apa sebentar, Mbak? Kayak sebentar deh, cuma ngintip ke sini langsung diambil. Oke. Terus satu lagi, pelaku satu lagi? Kalau yang satunya lagi tuh adanya di Cilincing. Nah, kita karena saya kan ngeliat di Facebook sama-sama posting, jadi pas banget dia di Cilincing. Dia postingnya tapi sama banget, mirip kayak orang yang sama ngambil motor kayak gitu. Oke. Kalau teman pelaku ini waktu ngambil ini di mana, di situ ya, Mbak? Depan ya? Iya, di depan. Nunggu ya, berarti ya? Iya, nunggu. Itu ada gerbang nggak sih, Mbak, kalau malam di Cilincing? Sebenarnya ada portal ya, cuma ada. Karena mungkin lagi nggak di portal aja. Karena udah pagi juga kan, udah subuh. Subuh ya. Oke. Kalau apa pemilik motor memang parkirnya seringnya di sini ya? Iya, memang di sini terus ya. Memang di sini terus ya. Kalau di sini rawan nggak sih, Mbak, untuk pencurian motor? Kalau dibilang rawan ya pernah lah, bukan sering, pernah. Pernah. Hmm. Tapi ini sejak udah lama baru ini kejadian lagi ya, Mbak? Iya, baru ini kejadian lagi.